Dengan membentangkan sejumlah poster dan berorasi, sejumlah anggota Malang Corruption Watch menggelar aksi kampanye publik di sebelah timur alun-alun Kota Batu. Dalam aksinya tersebut, MCW juga membawa berbagai tulisan agar masyarakat Kota Batu mengetahui proses perubahan anggaran dan kebijakan APBD 2017 yang dinilai tidak pro rakyat. Seperti anggaran pendidikan yang dinilai kurang dari 20% dari jumlah total APBD Kota Batu senilai 900 miliar dan anggaran kesehatan yang dianggap belum mencukupi untuk kebutuhan rakyat Kota Batu. MCW juga menyesalkan sikap Pemkot bersama DPR di Kota Batu yang menetapkan kenaikan gaji anggota Dewan dalam perubahan anggaran dan kebijakan APBD 2017 karena keputusan tersebut dianggap belum waktunya mengingat kinerja DPRD belum maksimal. Terlebih, proses perubahan anggaran dan kebijakan APBD 2017 dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Tentang kenaikan gaji DPR Kota Batu sebesar 2,2 miliar, yang katanya patuh pada PP 18/2017. Tapi harusnya DPRD Kota Batu harus mengutamakan pendidikan dan kesehatan dulu. Itu belum terpenuhi, tapi gajinya diusulkan naik. Dan di situ kami menuntut bahwa sebetulnya kenaikan gaji ini tidak perlu bagi DPR. Kenapa? Apa? Karena kinerjanya belum terasa jelas oleh masyarakat. Tapi anggarannya sudah naik, penghasilannya sudah naik. Jadi menurut kami belum pantas untuk naik. Belum lagi masih banyak keluhan-keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat yang belum dipenuhi oleh DPR. Dan itu kenyataannya di tahun ini malah anggaran pertanian dipangkas 11,5 miliar. Maka ini nggak jelas penganggarannya, budgetnya nggak jelas oleh DPR. Aksi kampanye publik ini merupakan pembelajaran bagi masyarakat dan peringatan pada DPRD untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasannya pada eksekutif. Aksi kampanye publik ini berlangsung lancar dan aman dalam pengawalan dan pengawasan pihak kepolisian Polres Batu. Andi Susilo, ATV, Kota Batu.